Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Apang 65 di channel YouTube. Jadi hari ini ada kesempatan bagus di udara yang gak panas, gak dingin, tapi adem. Gue ditelepon sama temen gue, "John, lo kemari dong, test ride motor gue, lo review." Jadi gue datang ke sini nih, 80 km, rumahnya jauh. Sampai sini ternyata motornya mogok, norangnya kampret ya. Jadi dia ternyata memanfaatkan gue untuk pinjem kunci busi gue untuk dia benerin motornya, karena motornya itu pincang, ya gak? Jadi hari ini gue jadi motor itu udah gak dipakai sebulan, dan ternyata sekarang giliran mau dipakai motornya mejus. Jadi sekarang kita akan perbaiki, lalu kita akan test ride. Oke Johnny, gas John, 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 John. Mas, ya. Kamu anak Vespa ya? Nah, enten pak. Jadi kalau anak Vespa tuh ketemu busi itu ibarat ketemu memek. Ah gagal rencana aneh Johnny, mau nyetes motor ini ternyata motornya mogok. Tapi ini lagi dibenerin, jadi supaya gua ngetesnya itu dalam kondisi yang sangat nyaman. Jadi kayaknya motor ini mogok karena ini nih, kayaknya spionnya kotak. Coba kalau spionnya bulat itu mungkin nggak mogok lagi. Coba gua geser-geser spionnya. Keras. Nah bersihin pak. Nah udah coba udah dibersihin, kita starter sekarang. Ah dia gila juga ternyata ya. Padahal nih motor sama tuh angkot harganya mahalan nih motor ya. Businya mah sama-sama aja. Pasangin mas ya. Mas, ini harus banget helmnya dipakai lagi benerin motor. Ada kali 50 menit kita ngobrol situ pakai helm aja. Aneh banget ya, karena kepalanya plontos pemirsa. Jadi dulu tahun 90-an akhir tuh di Jakarta tuh ada tren jadi balap pakai Harley. Jadi ada drag race pakai Harley. Nah, ini motor salah satu yang dulunya dipakai buat balap. Dan udah distandarin lagi oleh yang punya, dan sekarang waktunya kita tes motor ini apakah energi balapnya masih ada. Kita coba nanti. Oke, jadi kita mau jalan-jalan ke kantor. Oke. Jadi saya di mana duduknya nih? Bapak di sini. Jadi enggak tahu. Enak banget, gila. Jadi ini jangan dicontoh ya, enggak pakai helm karena ini sekitar komplek aja. Kurang-kurang pakem. Harley Davidson Bocah Gendut atau Fat Boy merupakan salah satu motor Harley Davidson dengan penjualan terbaik di seluruh dunia. Motor ini didesain oleh Willie G. Davidson dan juga partnernya Louis Letts untuk pagelaran Daytona Bike Week Rally di pantai Daytona pada tahun 1988 hingga 1989. Frame dari Fat Boy ini menggunakan sasis rigid dengan peredam kejut tersembunyi yang diadaptasi dari rangka Harley Davidson Softail. Motor yang gue pakai ini adalah Fat Boy lansiran lawas tahun 1989 yang pada masanya sangat berkarisma dengan warna cat monokromatik silver, frame yang di powder coating, stripping berwarna kuning, dan coretan logo pada tangki yang didesain langsung oleh Willie yang melambangkan patriotisme dan juga nostalgia. Motor yang memiliki cc sebesar 1340cc ini memiliki transmisi motor yang juga nggak mengecewakan. Walau gue coba agak sedikit keras, tapi masih dalam batas wajar buat gue. Satu-satunya kekurangan motor ini adalah shock breaker depan yang mulai umur, Johnny. Selain itu juga remnya agak bismillah nih, John. Jadi ngeremnya Senin, berhentinya Kamis. Keburu mati kita. Walau terlihat memiliki rangka rigid dan badan yang sangat besar, ternyata motor ini sangat nyaman dan juga sangat empuk ketika dipakai. Selain itu, dengan bodi motor yang sangat gambot, ternyata motor ini juga sangat lincah dan ringan untuk dibawa. Mesin motor ini dibekali mesin Evo, twin cam V-twin, yang kata pemiliknya sih masih dalam kondisi standar. Padahal sejarah motor ini adalah motor balap loh, John. Hah, semoga gue diberikan rezeki lagi supaya bisa beli Harley lagi, karena setiap naik motor Harley itu gue teringat romansa dan juga keindahan-keindahan masa lalu ketika gue masih pakai Harley Davidson. Semoga nanti doakan Johnny, doakan Johnny, doakan Johnny. Oke, itu tadi perjalanan singkat gue dengan motor ini. Dan motor ini bisa gue kasih nilai 9,3. Jadi buat teman-teman, terima kasih banyak udah nonton, udah kasih like, udah subscribe. Akhir kata, tetap jaga kebersihan lingkungan, patuhi peraturan lalu lintas. Lagi syuting kita. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas John. Bocok-bocok pada ngikutin.